Halo Mams, sekarang kita lagi ada di Bread and Butter yang berada di Jalan Bangka Raya, Jakarta Selatan. Di Bread and Butter ini menjual berbagai aneka roti dan menu makanan lainnya. Di sini ada area bermainnya juga Mams, jadi cocok buat Mams yang mau kumpul sama teman-teman ataupun keluarga sambil bawa anak kecil. Kafe ini di dalamnya sangat luas, terdiri dari 2 lantai. Kalau Mams mau kesini pada akhir pekan, sebaiknya reservasi tempat dulu ya, karena kafe ini sering dijadikan tempat untuk merayakan ulang tahun anak dan acara lainnya. Untuk makanan dan minumannya, rasanya enak-enak loh. Tentunya kafe ini menyediakan makanan khusus anak-anaknya juga. Mau makan apa mau main dulu? Main apa? Pusing gak? Main boneka. Nih, kelincinya. Disayang ya. Kelincinya disayang ya. Kelincinya disayang ya. Abang. Mau main bola? Hei! Udah dong, Onti. Cuci tangan dulu ya. Abang. Halo. Mbak. Hai. Halo. Abang main apa? Kecawa. Walaupun area bermainnya cukup kecil, tapi Abang Saka seneng banget main di sini. Untuk fasilitas, Bread and Butter juga menyediakan nursery room-nya, Mams. Ada 2 ruangan yang disediakan. 1 yang lebih kecil hanya untuk tempat mengganti popok, dan 1 lagi ruangan yang lebih luas. Di dalamnya ada tempat mengganti popok, ada sterilizer, ada matras untuk duduk-duduk, bahkan di sini juga disediakan box bayi yang dapat digunakan oleh pengunjung. Di lantai 2-nya, area makannya juga sangat luas. Dan ada area bermainnya juga. Abang Saka aja sampai nyobain main di lantai 2 juga.
sana, main lagi. Abang. Oh iya. Senang ya? Sekian dulu ya Mams ceritaku di Broth and Butter ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.